jembatan. Ya, kita boleh gimana enggak sih kangen tahu? Boleh lah. Social distancing. Sebulan lebih gak ketemu. Aku tuh mau bunda. Gak gitu. Aku lawan bunda. Hah? Kamu lawan bunda, mami sama kakak. Katanya ganda campuran. Enggak, ganda campuran. Oh, oke, okay. Ganda campuran. Oh, men, thank you, let's do it. Sinau titik-titik. Mau main ke rumah Yanti, udah lama banget gak main ke rumah Yanti. Ya Allah, kangennya segunung. Terus dengar-dengar dia itu udah bikin lapangan badminton. Itu parah banget sampai bikin lapangan badminton hanya untuk bikin satu kegiatan. Yang jelas pengen ini dulu, pengen ngerumput, pengen ngerumpi. Apa aja kabarnya dia? Nanti sebulanan lho gak ketemu Yanti. Sebulanan ya Tan ya? Gak sebulan. Ketemu. Oh, Assalamualaikum Bunda. Boleh hahak kan gak sih? Gak ya? Dari jauh? Enggak. Kiss dulu. Enggak. Gini-gini dong salamnya. Salamnya gimana? Jadi mereka bikin, tadinya Raul ini apa main badminton, di rumahnya kan selingnya tinggi. Jadi main badminton sama Atan ya, sama. Iya. Wow, ini sih niat banget Raul. Niat banget. Ini niat banget, kamu lawan aku. Kamu lawan aku. Let's go. Kenapa? Ini niat banget sih. Marah. Ini niat kenapa? Banget, sumpah. Kenapa? Gila, begini. Tapi kok bisa ya? Tapi udah bisa ya, juga. Aduh, ini sumpah keren. Ini apa? Ini beneran loh, serius loh. Dia bikinnya serius loh. Tapi kayak langsung dapet dari tempatnya sepatunya gak? Gambarnya kan harus 6. Ini mau diapain sih Raul? Ini dibangun diapain sih? Apa sih kan? Lagi ini kok dibangun lagi kan sebenernya repot ini kayak begini. Ini diapain? Kamar? Kamarnya digedein. Terus ya itu, gara-gara berawal dari ini badminton di rumah sampai jadi begini. Enggak, ke kamar dulu baru tuh. Oh, kamar dulu terus baru ini. Aku udah janji sama Mimi. Coba, kamu udah janji. Okay. Dia masih sholat. Dia buka tas. Oke deh, kamu udah jago. Thank you.
Aduh, Helen dulu, karena Helen tuh udah nunggu-nungguin bunda lawan aku ya. Aduh, aku udah gimana, dia udah pikiran. Oke. Lewat. Daddy ya, Kel? Nah, ini raket baru. Oh, ini raketnya Kel yang terbaru. Kamu ngapain aja? Ini bener-bener. Ini. Quarantine. Pokoknya bangun turun, jadi pokoknya udah bebenah kan, jadi super bebenah. Kan kita tinggalnya di kamarnya Amor dulu kan. Jadi udah clean, udah sekalian bersih-bersih kamarnya Amor. Jadi sekarang kita jadi Yanti itu udah OCD, ditambah lagi keadaan kayak gini. Tetap dia nyari kerjaan sih sebenarnya, bangun rumah. Terus ditambah bangun ini, tapi manfaat. Nah, bukan, ini keren loh ini. Ini kreativitasnya. Oh, anak-anak main badminton di dalam rumah, terus dia udah sekian. Dia bisa ambil semok. Ya udah berdua lawan mami sama si. Waduh, awas banget di smash mulu. Aku masih ada. Kamu masa gantungan tuh kayak gitu. Mantap. Helen. Lah. Oh my god.
Oh, sekarang. Hah? Kan belum ketemu lagi ya.
belum net ya Allah. Rosalinda. Oh, tunggu guys, sebelum kita masuk, mari kita bikin TikTok dulu. TikTok yang apa? Yang aku, ya Allah. Kerjanya TikTok. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Ayo, aku suka Kodiko yang aku suka Kodiko yang Sekarang dicuci tangan dulu, cuci tangan. Oke. Sekarang kita harus rajin cuci tangan. Soalnya lagi coronavirus. Nah, corona juga harus cuci tangan, sekarang dirajin lagi. Ayo sini, sini. Nah. Coronavirus, mari kita lap ini. Jangan pakai kan? Nebo. Kayak gitu lagi kan? Tiap hari kan? Pipit. Eh kamu melukis ya? Itu pakai kanvas, siapa yang melukis pakai kanvas? Ini Mbak Jalan. Kalau yang melukis pakai kanvas siapa? Kamu keren banget. Oh, ih keren banget manga ya? Kamu juga jelas manga. Nah, itu enggak les kalau kalian enggak pernah. Keren. Gambar siapa ya ini? Hah? Jungkook. Oh, Jungkook. Kalau Jungkook apa Jungkook? Ini siapa? Jungkook. Jungkook juga. Dia tema apa ya? BTS. Oh, BTS. Gila, Korea also. Oh my god. Kamu? Bunda juga gak bisa Korea, parah. Dia bisa nanti. Parah. Yuk, kita minum. Oh my god. Sama kayak Bunda, suka gambar semua. Oh, keren. Finish. Bagaimana kondisi Netflix? Itu mana? Pokoknya 5 jamnya sama. Kita makan kerupuk. Terus yang mau ini sih? Oh, net karaoke. Mami, mana makan malamnya? Apa itu pagi? Tadi turun, siapin sarapan. Sarapan-sarapan. Terus mandi-mandi. Udah ganti-ganti. Tonton Netflix? Enggak. Karena kan anak-anak kan udah pagi udah YouTube-an. Terus pagi nemenin anak-anak itu online apa parents meeting, Gmeet.
di Google Meet. Bukan parents meet. Ah, sorry. Kan kamu itu enggak sih kayak misalnya kalau kan sekarang kan anggota DPR gitu. Nanti. Ada rapat-rapat gitu. Rapat seminggu dua kali, seminggu sekali virtual meeting aja. Tapi Zoom. Tapi kalau Zoom gitu kan kita juga enggak kita cuma bisa dengar karena satu fraksi cuma diwakilin satu orang ngomong. Jadi ya otomatis lebih banyak dengar. Gambarnya juga enggak dengar sama mendem. So slow banget untuk APD dan lain-lain. Tapi kalau teriak-teriak memang pasti masih kurang aja APD. Karena APD-nya memang belum bahan material dan standar WHO kan. Mami, ya. Jadi, makan malamnya sih udah baik lagi. Kebetulan Yanti nanganin masalah kesehatan. Jadi di kita itu memang kesulitan APD. APD kesulitannya apanya ya? Material-materialnya harus sesuai dengan WHO, standar WHO. Dan apa dari Kementerian Perdagangan juga sudah melarang importir bahan-bahan untuk jenis APD itu untuk import untuk ekspor. Jadi semuanya cuma boleh untuk kepentingan produksi di tanah air aja. Tapi ya juga pemerintah kita ya yang ya. Maksudnya pulaunya kita 13.000 pulau. Betul, betul. Jadi jangkauan deliverynya semua sementara baru terdistribusi ke 31 provinsi yang mudah-mudahan kepala daerahnya bisa langsung distribusi ke menjamah ke semua rumah sakit. Yang satu lagi ini yang diharapkan ya bagian insentif untuk apa keluarga masyarakat yang tidak mampu melalui kartu prakerja itu dalam 3 bulan ini para kepala keluarga dapat 600.000. Kalau yang nggak punya kartu gimana? Ya itulah memang harus harus diupayakan daftar lewat kedengaran nggak ya nanti ngomong lurah dan camat yang mudah-mudahan pendistribusiannya selain BLT juga pelatihan itu 1,5 juta tapi kan nggak langsung ke rekeningnya dikasih pelatihan. Ya Allah Ramadhan. Nanti kita lebaran telekonferensi. Wah, lebaran telekonferensi. Silaturahminya gitu. Masa sampai akhir September boleh? Mungkin ya. Lihat guys, nggak pernah ngerasain sampai akhir tahun. Kita rasain nanti jadinya apa guys? Nanti pasti. Ya pasti ada yang pembaru, ada mainan baru, terus ada bisa kayak 2021 New Year gitu. Bisa dapet iPhone 11, bisa apa, gak tahu bisa di... Kue manis gak ada. Mami punya kue gak? Kalian di debu ya? Oma disuntik di mana sih? Kamu nggak pernah? Pernah. Serius? Gua pernah ambil. Ambil apa? Kamu kan yang disuap. Yang disuap? Gua kan nggak ikut. Siapa pernah? Itu kita di sekolah. Siapa? Itu kayak imunisasi kayak gitu kan? Cacar kan? Iya kan? Biasanya setiap term 3 kali. Habis itu suntiknya biasanya di luar. Aku lupa bikin foto ceklek gitu doang buat ituan. Hey, yay! Yay! Yay!
gak masuk. Apa? Langsung lihat tahu gak masuk. Apa itu? Subscribe dong gitu. Ya, ulang. Ya. Jangan lupa subscribe guys, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Oke, okay. Jangan lupa subscribe ke video ini juga. Lebih jelas lagi boleh gak? Subscribe dong. Subscribe! Oke, okay. Jadinya aku cuma mau bilang satu kali lagi. Pilihnya Rey Mysterio, Roman Reigns, sama John Cena aja ya. Jangan-jangan. Ya, tau juga boleh sih. Nonton juga, tapi Big Show jangan. New Day juga boleh. Kamu mau? Subscribe. Yang kencang. Subscribe dong. Oke. Okay. Matanya gatal. Sesit part 9. Sesit part 9. Popcorn. Bukan popcorn nih, jangan popcorn. Subscribe. Bukan subrek itu nggak channel. Subrek ya boleh. Subrek gitu. Subrek. Yang keluar, yang plus apa? 1, 2, 3. Subscribe. Full di rumah aja. Kamu ngapain aja sih? Tahu nggak sih, hal yang lebih istimewa selain 24 jam di rumah itu kan kita mesti muter otak gimana caranya punya anak-anak yang ya balita seperti ini, gimana caranya mereka bisa tetap nggak bosen. Itu tuh muter menu. Menu makanan. Terus menu makanan juga harus karena kita juga anak-anak tuh kebiasaan besok mau breakfast apa itu udah dipikirin mau apa. Raul juga gitu, besok mau makan apa itu ya walaupun mau sederhana atau mau order makanan itu mesti di-list. Jadi mikir, punya kesibukan gitu. menu terus otomatis kan anak-anak biasanya kita titipin di sekolah tuh 9 jam sampai 10 jam ya. Pulang sekolah ada extended dan lain-lain. Kegiatannya Yanti selama di rumah aja.
selain ngatur menu ya, menjadi sibuk ngatur menu, terus gimana caranya bikin anak gak bosen ya? Gak bosen, dan anak-anak kan mau itu drawing, mau itu painting, bayangin mereka mau painting di kanvas. Kamu gimana? Terus ya apa? Online. Online, buku dapur juga online. Buku dapur online. Nah, terus mereka tuh kan juga gimana caranya kita bikin suasana yang nyaman dan istimewa di dalam rumah, karena mereka juga harus, selain kita bikin nyaman, mereka juga harus otomatis kan kita pasang telinganya itu lebih gitu kan, karena semuanya pada mau ngomong, mami mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi pusing, semuanya ya? Mesti dilayanin, pusing dan ya alhamdulillah memang pekerjaan kan ya kayak di DPR memang ada virtual meeting, tapi nggak setiap hari kan, paling seminggu itu dua kali. Kalau misalnya pas meeting gitu, apa yang kamu ngomong? Maksudnya yang dibahas apa ya? Ya otomatis ini kan gimana kita minta pemerintah untuk melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang pro rakyat itu jelas, gimana tentang APD yang semua sulit, masih teriak, gimana dari negara kita juga lebih banyak memperhatikan bagaimana kita mau apresiasi semua petugas medis yang ada di garis depan itu gimana, bahkan sampai di Rumah Sakit Karyadi di Semarang semua dokter dan perawatnya juga terserang, kayak gitu tuh, kayak hal-hal kayak gitu. Ini kan pandemi ini kan memang sudah menjadi keprihatinan global gitu loh, bencana kemanusiaan dunia. Jadi kita tuh memang ya mau nggak mau harus siap, tapi saya setuju apa kata Bapak Dahlan Iskan bahwa kita harus ya kita terima, tapi jangan terlalu nerimo, kita harus semangat gitu loh. Hari-harinya kita pikir bahwa kita ya biasa work from home, ya kita lakukan ini semuanya di rumah, kita jadikan ini jadi rutinitas yang positif dan tetap produktif. Nah, gitu. aku pengen tanya kan, kalau misalnya kamu ini kan mewakili rakyat gitu ya, jadi apa yang ini didengerin nggak sih, dan info-info dari masyarakat ini kan banyak banget gitu loh, itu kalian saring semua terus diomongin nggak sih kalau di DPR tuh sebenarnya kegiatannya kayak gitu nggak sih? Oh iya, kan kita tuh mesti tahu bahwa kita ini representatif dan aktualisasi dari orang-orang di dapil, tapi kita juga nggak bisa terus menjembatani. Kita memang menyerap semua aspirasi masyarakat kita, tapi menjembatani itu. Tapi kan kita juga nggak bisa implementasi semuanya sekarang. Tapi paling nggak kan tahu kan, maksudnya ada orang protes-protes masyarakat itu bahwa oh ini kekurangan ini gimana. Pasti. Terus ini kita makan yang kerja hariannya gimana, itu semua kalian serap kan? Pasti. Tapi kan ya itu otomatis kita secara bijaksana ya kita bantu, kalau mau pribadi ya pribadi. Tapi kayak misalkan hal-hal yang kita bisa sampaikan, itu kan kita harus melalui fraksi yang bicara. Kalau virtual sekarang satu komisi ada di 57 orang, semua mau ngomong juga nggak mungkin, karena dari mitra kementerian juga jawabnya seminggu kemudian gitu kan. Jadi otomatis ya cuman yang berbicara cuman wakil dari satu fraksi, ya otomatis baru 3 kali virtual meeting ini, 4 kali saya belum kebagian ngomong gitu. Tapi jadi, berasa nggak sih kalau misalnya kita melakukan swab itu hasilnya lama banget, itu berasa nggak sih? Kalian maksudnya di DPR tuh dibahas juga nggak sih? Ya ini kan kita nggak tahu yang ngelakuin swab test ini kan juga ada ribuan, ratusan ribu dan jutaan, dan walaupun secara hasilnya itu akurat, kan perlu waktu, kita juga nunggunya 3 hari 4 hari sampai plus seminggu, bahkan seminggu. Jadi ya kita percaya, kita memiliki Tuhan ya, kita sambil doa lah. Semoga ini cepat selesai gitu. Cepat selesai. Tapi hal yang termudah kalau di keluarga nih, hal yang termudah sosialisasi tentang masker kain. Ini kan masker kain ini kan udah mesti yang dipakai yang itu buat tenaga medis, masker kain, terus hand sanitizer. Itu sebenarnya gimana cara sosialisasikan misalnya di keluarga gitu? Oh ya. Karena anak-anak tuh kayak spons ya, pasti mereka menyerap apa yang mereka lihat dari dia serap ya, parents, apapun gitu loh. Dan anak-anak kan tetap ada morning meeting kan, ada sekolahnya pagi, jadi tetap berkegiatan ya, gitu. Dan anak-anak alhamdulillah sih sudah nggak menjadikan hal-hal yang higienis itu menjadi satu kesulitan. Jadi mereka kayak sanitizer, cuci tangan,
itu pokoknya udah jadi hal yang harus dilakuin gitu. Corona ada juga. Ini sebenarnya kan kegiatanmu tuh ya kayak menarik banget ya kegiatan ini tanpa disadari. Kalian kumpul gitu loh, kumpul. Jadi kayak Raul kan sebenarnya kan di Dili. Tapi mau nggak mau dia ngumpul di sini, dia intens ngajarin si Kellen. Ya gimana pun juga kan maksudnya dia pasti kalau bapak pengen ngajarin anaknya yang gini-gini. Yeah. Aku lihat dia ngajarin dia badminton. Iya positif dia banget. Jadi pertamanya tuh lihat Kellen main badminton karena di dalam kan. Terus ya apa? Naluri insting kebapaannya muncul, terus dia langsung iya, sampai bikin kayak gitu, bikinin lapangan badminton kayak gitu. Tapi positifnya kita semua juga bisa main, ya kan? Kayak, sebentar aku lagi kan, bentar ya. Lagi kan kemungkinan ya. Itu tapi jangan sampai lapangan bola terus mendadak bisa mungkin aja kan cita-citanya terus bapaknya. aku seneng gini kan, aku sama Raul, aku sama Raul suka nyanyi kan, gitu loh. Ya kan? Ya, jadi juga ada hal yang lucu kalian jadi karaoke. Jadi tambah belajar karaoke. Terus aku tuh kan selama ini kan udah 10 tahun jadi Petophone, jadi menantu Timor Leste. Oh, apa nanya? Petophone. Jadi menantu Timor Leste masa nggak bisa, masa lagunya nambah nggak nambah ya kan Tan ya, gitu. Akhirnya sekarang saya punya 8 lagu Timor Leste. Oh, nanti saat itu tuh hari kemerdekaan Timor Leste kamu udah bisa ya. Lagu-lagu. Nah, nama Timor Leste. 8 lagu Timor Leste plus 2 lagu Portuguese. Oh, Portuguese. Oh, kamu bisa bahasa Portuguese ya sedikit? Aprender etuang. Apaan artinya? Aprender etuang. Sinau titik-titik. Aprender etuang itu adalah belajar sedikit-sedikit. Oke, okay? Aprender etuang. Aprender etuang. Oh, aprender etuang. Jadi lucu. Jadi di keluarga Yanti ini melakukan satu kegiatan selama kegiatan di rumah aja. Jadi dia baca buku banyak, ya. Suami istri suka baca buku. Terus dia punya kegiatan karaoke. Terus dia punya kegiatan badminton. Terus anak-anak mulai gambar dia mulai gambar di kanvas, itu seneng banget karena omanya juga pelukis kan. Gambarnya jadi, dan benar-benar detail. Nah, tiap hari tuh anak-anak dapat challenge gambar ini dia bisa. Dan satu hal yang terpenting kita doa pokoknya kita ada waktu doa pagi sama doa. Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari keindahan di rumah aja, ya kan? Kita ini dituntut seada-adanya di rumah ya, seperti uban saya. Itu kan hal yang kayak ya, ini nih, uban parah kan, parah banget kan. Jadi sebenarnya mungkin kita disuruh kayak zaman dulu aja. Mungkin dulu kalau ada netizen bilang gitu, oh jelas aja ini perawatan ini tetap semua ya tempat perawatan. Jadi semuanya apa adanya. Tapi aku terima kasih ya. Jadi ini sejak udah 1,5 bulan ya ketemu ya Neta. 1,5 bulan nggak ketemu, terus akhirnya di rumah aja. Saya jobless loh. Saya nggak punya pendapatan penghasilan nyanyi dari mana-mana. Ya, akhirnya saya tapi bikin. Tapi kita pending. Tetap. Oh iya. Saya tetap optimis gimana pun juga. Tapi akhirnya saya bikin channel YouTube ini yang tadinya nggak ada di benak saya mau bikin YouTube channel ini. Jadi ini aku bikin ini. Kalau misalnya ada yang subscribe, seandainya nanti ada hasilnya, mau aku buat pakai buat sekolahan. Nah itu makanya kita juga mendukung mudah-mudahan pembangunan sekolah PAUD ini di Jawa Timur. Segera bisa selesai. Amin. Thank you so much semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau udah mulai pusing, jaga jarak dengan telepon, jaga jarak dengan berita-berita di televisi. Mulai saja melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dekat dengan keluarga dan banyak aktivitas, masak, baca buku dan lain-lain. Stay at home and stay healthy.